Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Di video kali ini saya akan bagikan resep bolu zebra. Ini benar-benar enak banget teman-teman, super lembut. Dan nanti saya akan bagikan juga cara membungkus kue ini biar rapi. Jadi cara kita mengemas kue pastinya bisa menambah nilai jual dari kue itu sendiri ya. Nah, mau tahu cara pembuatannya? Simak video ini sampai selesai. Pertama kita siapkan wadah, pecahkan 5 butir telur. Kalau ukuran besar di sini saya pakai 6 butir karena ukurannya kecil ya. Tambahkan juga 150 gram gula pasir, 150 gram tepung terigu prosedang. Nah, di sini kita masukin semua bahan kecuali bahan cair kayak margarin dan minyak karena kita menggunakan metode all in one. Tambahkan juga 15 gram tepung maizena, 15 gram susu bubuk, lalu kita ayak. Lalu tambahkan 1 sendok TSP. Kita akan mixer sampai mengembang kurang lebih selama 10 menitan sampai benar-benar mengembang putih kental berjejak. Tergantung juga dengan kecepatan mixer teman-teman di rumah. Nah, setelah kurang lebih selama 10 menitan kita mixer, adonannya udah mengembang, lalu kita akan tambahkan margarin cair. Nah, di sini untuk margarinnya udah saya siapkan sebanyak 100 gram, udah dicairkan, tambahkan juga 50 ml minyak goreng, lalu kita campur rata. Tuang ke dalam adonan. Lalu kita aduk rata, tapi rapikan dulu bagian samping-sampingnya. Setelah itu baru kita campur rata, kita aduk balik kayak gini, perlahan aja. Pastikan nggak ada endapan minyak atau margarin di bagian bawah karena itu bisa membuat bolu kita gagal mengembang atau bantat ya. Nah, ini adonannya udah tercampur, kita bagi dua adonan sama rata. Nah, untuk adonan yang satunya kita tambahkan pasta pandan dan pasta coklat sedikit ya. Tapi maaf banget ya teman-teman, tadi untuk memasukin pasta coklatnya nggak kerikot. Nah, ini udah tercampur rata, warnanya bagus ya. Dan sekarang tinggal kita masukin aja ke dalam cetakan. Di sini saya gunakan loyang bulat, dioles sekarlo, dan di bawah saya tambahin kertas roti ya, biar gampang aja saat mengeluarkan kue dari cetakan. Lalu kita tuang adonan selang-seling kayak gini. Jadi kita masukin satu centong gitu ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Nah, ini untuk ukuran loyangnya saya gunakan diameter 10 cm. Untuk tingginya saya pakai cuman yang 5 cm ya teman-teman. Tapi kalau kalian gunakan yang 7 cm itu lebih bagus, karena nanti bakal ada sisa adonan ya, karena loyang saya ini kurang tinggi. Nah, ini untuk yang terakhir, masih ada sisa sedikit untuk adonannya. Nah, ini siap untuk kita panggang ya teman-teman. Kita panaskan oven selama 10 menit dan ini akan kita panggang selama 50 menit menggunakan api atas bawah di suhu 150 derajat Celcius atau tergantung dengan oven teman-teman di rumah ya. Nah, setelah 50 menit dipanggang, ini kuenya udah matang. Langsung aja kita hentakan kayak gini biar gampang mengeluarkannya juga. Nah, ini langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Kita buang kertas roti di bagian bawahnya ya. Lalu kita balik kembali. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Ini kita dinginkan dulu sebelum kita potong-potong. Biar nanti hasil potongnya itu rapi ya. Nah, ini bolunya udah dingin, langsung aja kita potong. Di sini saya bagi dua dulu. Nah, ini sedikit lecet karena ketekan tadi ya teman-teman. Coba kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Nah, ini kita potong dua dulu karena nanti kita akan bagi menjadi 10 bagian di satu belahan kayak gini ya teman-teman.
Jadi di satu kue atau satu loyang dapatnya 20 piece potongan. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Cantik banget ya. Nah, di satu potongan kecil ini kita bagi menjadi 5 bagian. Jadi tipsnya di sini kalian gunakan pisau yang benar-benar tajam, jadi bolunya bisa benar-benar mulus kayak gini ya. Nah, ini akan saya selesaikan menjadi 5 potongan. Kalian bisa potong lebih rapi lagi dari ini ya. Nah, ini untuk potongan terakhir ya. Sekarang tinggal kita masukin aja ke dalam plastik OPP kayak gini, tapi di sini saya buang dulu bagian yang tanpa lemnya. Jadi kita gunting ya, teman-teman. Jadi kita belah dua kayak gitu. Nah, kita pakai yang ada lemnya aja. Untuk ukurannya saya gunakan yang 12 cm. Jadi lumayan kecil ya, tapi kalau teman-teman mau hasil lebih rapi lagi atau lebih tertutup, gunakan yang ukuran 15 kali 15 cm. Nah, kita ambil dari arah samping, lalu kita tempelkan, lalu tinggal dirapikan aja bagian atasnya. Kalau ada yang berlebih gitu, plastiknya tinggal digunting ya, teman-teman. Lalu kita siapkan isolatif kayak gini dan rapikan bagian atasnya, lalu kita lipat. Lalu tinggal ditambahkan isolatif dan dirapikan bagian pinggir-pinggirannya kayak gini. Oke, kalau udah rapi kayak gini, di bagian ujungnya karena dia tadi ukurannya kecil, kita tinggal rapikan aja. Dan untuk penahan kuenya, tinggal kita tambahkan isolatif di bagian ujungnya, sedikit aja untuk penahan dari kuenya ya. Nah, hasilnya kayak gini, lumayan cantik ya teman-teman. Tapi kalian kalau mau lebih rapi lagi, gunakan plastik OPP-nya yang agak besaran, ukuran 15 x 15 cm. Nah, ini lumayan rapi juga. Dan untuk kemasannya bisa dimasukin ke dalam box kayak gini ya, teman-teman. Hasil kuenya jadi lebih rapi dan menarik ya, teman-teman. Pastinya juga bisa menambah nilai jual dari kuenya sendiri ya. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Udah dikemas menggunakan plastik OPP kayak gini, lebih cantik aja dan rapi gitu. Oke, sekarang langsung aja kita cobain. Kita ambil satu kuenya. Nah, dari tampilannya aja tuh udah menarik banget. Ini bolunya juga wangi ya teman-teman. Nah, cara membukanya gampang banget. Tinggal ditarik aja di bagian ujung kuenya ini. Tinggal dicopot aja bagian yang ada lemnya. Nah, ini dia, bener-bener empuk banget bolunya teman-teman. Lembut sekali. Nah, untuk rasanya sendiri nggak usah diragukan, bener-bener enak banget. Rekomen banget buat kalian cobain, apalagi untuk dijadikan ide jualan. Nah, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.